Ayo guys, mari kita coba. Dan kali ini edisi apa, Bob? Yang gentek guys, sudah lama sekali. Ya, nah ini kita mau nonton apa? Beranannya Suicide Squad. Ini Kill the Justice League. Ya, ini sebenarnya udah cukup lama. Kill the Justice League. Cuman karena wow. Karena DC fandom udah mau keluar, jadi kita nonton dulu lah ya. Ini untuk menyambut DC fandom. Nanti kita bakal nonton juga yang beranannya DC fandom. Entah itu gameplay terkena atau sinematik, ini sinematiknya Suicide Squad. Jadi ya tahu Suicide Squad kan? Tahu kan? Ya jadi oke, kita mulai nonton aja. I'm getting it. Kenapa sih setiap yang kita tonton selalu make konten gitu? Itu wajib, itu lulusan soal atau enggaknya soalnya. Berarti gak ada game yang sama anak-anak? Enggak juga kan, jadi kita pernah nonton yang dewasa juga. Unconscious. Ya, kita menonton ya? Iya. Anjir, siapa itu? Itu Brainiac. Brainiac? Sini Superman. Oh iya? Iya. One of the top villain di sini? Top villain. Ini semacam monster? Robot. I guess kayak robot. Robot alien. Jadi bukan kayak robot. Buatannya sih itu juga dari negara planet itu enggak? Dari planet Krypton. Dari planet Krypton juga? Detektif belum dilihat. We lost the target! Repeat! Headforce X has lost the target! Target 3 is taking heavy fire! Get to target ASAP! Don't worry, boss. We got this. Hey! Boomer! Keep it down, Hal. These are still ringing after that last body. Ooh. What is that? Australian for hangover. Yeah. I believe I can train. Boomerang itu boomerang kan? Yeah. Boomerang has a concussion. King Shark lebih nggak lucu kayak itu. Yang komik tuh juga. Oh gitu. I never miss. Never miss. Yeah. Bloody no. Never shut up about it. Task Force X. Alpha target is you. Get your asses to the Metropolis Grand Hotel and engage. Before I have another reason to blow those bombs in your heads. Shit. Three. Yeah. Kok dasar bisa terbang gitu? Jadi pakai rocket launcher. Ini punya kekuatan lain. Dia pakai teknologi, itu kayaknya banget pakai teknologi. Oh. Teknologinya flash aja. Iya. Oh, itu kayak si Firefly. Kenapa dia menang? Look, it's Superman. The mighty Superman has just rescued that pilot. What a show off. Beat it, bandit! We're on a top secret assassination mission here. No. No. What? Jadi kenapa Superman ini jahat? Ya Superman kayaknya dikontrol sama Brainiac, I guess.
Atau mungkin Justice League-nya juga sama gue ini ya. Apa jadi kill di Justice League? Who? Nah, dia belum ada gameplay, jadi kita belum tahu gimana cara mainnya. Tapi what can be? Gimana bisa gue Justice League coba? Mungkin dia, mestinya sih dia open world. Mungkin kita bisa mainin 4 karakternya. Mungkin kita bisa ganti-ganti. Salah satu tadi itu ya? Buat ngelawan si Justice League. Hai guys, begitu kita belum tahu karena belum ada gameplay terakhirnya. Ya mestinya pas DC Phantom ada. DC Phantom kan ya mesti kasih lihat lebih jelas lagi gimana. Ya, PS5. Eksklusif PS5 kah? Ya, tapi 2020 moga-moga PS5 ada stoknya udah banyak, udah bisa udah harga udah make sense ya. Harga udah make sense, enggak dinaikin sama. Sekarang masih enggak make sense berapa? 12? Ya naiknya naik 50%. 13, 12. Ya, sekitar. Normal itu 8. Ya. Kelihatannya nanti moga-moga. Oke, kayaknya game ini sih bakal fun. Rocksteady biasa gamenya oke. Rocksteady itu biasanya si GTA kan? Nah itu Rockstar. Rockstar. Ya, Rocksteady itu yang bikin Batman, dua game Batman. Ya, game ini sih ada sih kalau kita mau mainin. Bisa tinggal waktunya aja nih. Jangan ngecah mainin dan gue capek kayaknya. Ya, tapi nextnya kalaupun main gue udah ada plan ini beda lah ya. Oke. Style mainnya ya. Let's see. Tanya-tanya nanti di DC Fandom, moga-moga kasih lihat lebih jelas lagi yang ini, tapi tadi DC Fandom gak yang film-film juga antara ya, tadi gimana tadi? Ya, fun gue sih pasti kalau kayak punya PS kayak gitu-gitu, gue sih pasti akan beli sih. Lu gimana ngeliat si Harley Quinn, Deadshot, Boomerang, sama si King Shark versi ini? Cuma agak disappointed sama King Shark-nya sih, karena gue berharap King Shark-nya sama kayak di film sih. Lu gak suka King Shark yang badass? Lu suka King Shark yang lucu? Lucu tapi tetap beres. Gemoy. Iya, lucu tapi tetap beres. Ya, yang lainnya Harley sama Buma. Harley sih tetap sebagaimana Harley-nya ya. Si Buma juga sama. Sama sih Deadshot juga sama. Mungkin mukanya ngambil sama Will Smith ya. Ya, kan dia kan cuma ngambil. Iya, iya. Kalau si itu kan bisa dimiripin kan Harley sama si. Ya, maksudnya tadi Harley sama Buma juga lah. Ya, bisa dimiripin lah. Ya, naik mana kalau mau kasih yang ini. Bagus sih. Oh itunya yang tadi. Ya kayak animasinya sih. Animasinya bagus. Animasinya bagus, kayak animasi smooth banget gitu. Yeah. Kayak dia pikirannya tuh detail banget kayak yang kukunya dibuat nggak mulus gitu. Kita kayak utai tapi. Ya zaman sekarang sinematik filmnya sih udah emang udah bagus. Ya tinggal lihat aja nanti game nya ya bagus sih, tinggal tunggu, moga-moga bisa mainnya, moga-moga available di platform sebanyak-banyaknya. Tadi berarti berapa sih? 5 ya? 5 orang ya? 4 sama Superman jadi 5. Ya kita tunggu dikit lagi DC Fandom, nanti kita juga bakal nonton trailer-trailernya di DC Fandom semua, trailer film, trailer game kita bakal nonton semua, itu bakal banyak. Tunggu aja. Ya, kalau masih nonton di sini dapat klik like, share, subscribe, dan follow sosial media kita linknya di mana? Let's get you. Ya, kalau suka main channel, kasih tahu dari kakak, paman, bibi, kakek, nenek, kasih tahu siapa lagi. Kasih tahu gamers, terus fans DC. Ya, fans DC, gamers. Kasih tahu fans Suicide Squad. Juga. Superman. Kasih tahu. Superman. Superman. Thank you guys for watching. See you again.